Amin. Mami itu kan dari Amerika, dari Hollywood. Nah. Mami baru pulang, di bandara Mami ketemu copet, mau dicopet. Untung ada Wendy. Oke, oh, ini Mami buka. Tadi malah dia mukulin penjahatnya. Aduh, makasih banget. Sama-sama. Dia, makasih loh, Wendy. Sama-sama. Sama-sama. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Ceritanya agak panjang ini. Oh, berarti lama dong. Ya gini, ayolah kalau mau denger, yuk. Gimana? Jadi pada suatu hari ya, itu kan gak sengaja Kancil datang ke rumah Pak Tani. Terus? Niatnya sih pengen mencuri ketimun. Cuma karena Pak Petaninya juga lagi sibuk. Ntar dulu, itu si Kancil ada di bandara? Ada di rumah. Ada di rumah? Cuma ngobrol sama pencopet yang di bandara. Oh, belum sampai situ? Belum sampai situ. Ya. Terus. Mau diterusin gak? Mau dong, kan biar tahu ceritanya Mami. Mau diterusin? Iya. Bayar dong. Kok bayar? Masa bayar? Lah kalau pendongeng aja bayar. Gak usah bayar lah, kan sini juga lu udah untung. Untung dari mana? Nanti dikasih minum teh bohai. Tapi Wendy, ya, saya jadi parno kalau acara di sini. Wendy, saya terima kasih banget. Sama-sama. Terima kasih ya. Silakan. Sule, sini. Mami itu ya ke Hollywood ketemu temen kamu si Nengsi. Nih. Nengsi. Sekarang udah ganti nama jadi Angelina Jolie. Oh, ingat gak kamu? Ingat. Tuh, katanya salam buat kamu. Oh iya. Ya, terus Mami itu kesana mengadakan acara bakti sosial. Oh, pantesan ini Angelina Jolie juga lagi bakti sosial. Iya, nah maka dari itu lah gimana kalau kita juga mengadakan. Kita bagus, bantu orang-orang yang susah. Bagus, ya, harus ya, seperti itu. Ya, nanti bikin, saya suruh Mas Aswila. Ya, pokoknya bikin acara bakti sosial yang heboh ya. Ya. Biar kita bagi-bagi sama orang-orang. Hmm. Ya udah, atus ini fotonya. Oh, keren banget saya itu. Wendy, terima kasih ya udah bantuin Mami. Iya, sama-sama. Oh iya, Wen, makasih loh udah nyelamatin Mami. Ya. Kalau nggak ada Wendy. Ini cuma sekedar buat ini. Maaf, saya diajarin sama orang tua untuk tidak menerima apapun itu karena saya ikhlas melakukannya. Ikhlas ya? Iya, mohon maaf saya ikhlas. Makasih ya. Benar nih. Benar. Iya, makasih ya. Saya ikhlas banget tapi iya nggak masalah. Yang penting maminya selamat. Saya suka loh sama orang-orang ikhlas. Iya. Saya suka sama orang-orang ikhlas. Iya, namanya. Ya udah. Siang, Mi, enggak apa-apa. Silakan ngobrol-ngobrol ya. Mami mau istirahat, mau mandi dulu, capek ya. Ya udah ya. Sama-sama. Ikhlas tapi